Warga marah ke petugas damkar gegara terlambat datang. Insiden kebakaran di Kampung Tabaci, Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat, memicu kemarahan sejumlah warga setempat kepada petugas pemadam kebakaran, damkar. Warga menilai petugas terlambat tiba di lokasi, menyebabkan bangunan habis terbakar. Mobil pemadam kebakaran yang tiba disebut tidak membawa air. Satu unit mobil pemadam kebakaran yang hendak menuju lokasi titik api, bahkan dihadang sejumlah warga. Pihak damkar menjelaskan bahwa 19 mobil pemadam yang tiba di lokasi sempat kesulitan karena minimnya sumber air. Kebakaran tersebut melanda lapak pengepul barang bekas, berdampak pada 50 kepala keluarga atau 150 jiwa. Dugaan awal menyebut kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari pabrik biji plastik yang menyambar pemukiman warga. Hei, udah habis, hei! Buat apaan? Tadi orang masih kecil! Makan gaji buta lu pada! Udah habis, lu baru-baru datang, dasar, Pak Wai! Apaan mobilnya? Apaan disemprot? Buat apaan? Buat apaan disemprot? Tadi yang kecil orang mah. Mobil datang kosong semua, goblok banget. Ayah. Wah, bubar loh. Udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.